lagi nih nanti biar minggu depan ada lagi gua langsung kasih lu 1000 lu pegang dulu. Gak mau. Kalau gak makin itu lu, gua ketemu lu langsung nih. Ya TMM. Yuk. Eh, Pak. Ini namanya apa, yuk? Apa yang namanya? Apa, Pak? Apa, Pak? Tripod juga ini. Tripod, bukan tripod, tongsis. TMM lah, TMM aja. Ya, enggak. Ini eksklusif di mana? Online. Namanya apa? Tongsis sih. Tongsis. Oh, ini ya. Iya. Tongsis tapi bisa ditarik. Lagi untuk meja empat yang terakhir Adi Nob dari PT Pemerintah Nasna dari PT Pemerintah. Pak Teguh masih main? Masih. Wih, kemarin gak bisa suara sama juga nih. Ah iya. Cuma gara-gara ada pelatih gua. Ini pelatih gua nih. Wis. Oke. Kalau ada dia gua kalah. Serem. Pak Ujang digebukin gitu ya. Dipindahin ke meja satu. Iya mas, benar. Tapi kakinya dia kebelah ini. Apa? Beda jenis aja sih, beda merek kayaknya. Lawan siapa Pak Teguh? Eko. Eko siapa? Oh yang Kidal itu ya? Salah. Pak Teguh lawan ini aja. Dihajar ini. Mas Etin, benar. Sama siapa? Di atas. Iya, iya, kalau salah. Sebel, jalan-jalan mulu. Janganlah, Pak, main ntar. Babak apa sih, Ben? Untuk menyiapkan yang bertanding 8 besar. Oh, berarti lolos. Brebes, Asep dari Cianjur. Lagi untuk menjawab yang terjadi Sauli dari Brebes. Luar biasa TMM. Main di meja 4. Kalau saya gak bisa main dengan nonton Rival 2. Bapak dulu dari mana, Pak? Asli Jakarta berarti? Bukan? Itu ada Sauli. Iya. Tadi aku ngobrol satu pengapak Kota Ropi ya, Ropi. Iya, itu pesan. Oh iya, itu bolanya aneh loh. Kalau pertama ketemu puyeng. Ada bapak-bapak dulu orang Tegal. Namanya tabok-tabok siapa ya? Susah banget. Cuk, tabokin tuh dia. Kanan kiri. Tapi boros untungnya bapaknya, nah stabil bapaknya. Stabil, serem itu bapaknya begitu. Belum naik. Main di bagian 7. Agak putih orangnya, agak putih. Bukan kali ya? Divisi 16 6 Citra Bersama Nanda Putra Sadewa. Kalau nomor berapa? Nomor 3 ya? Kalau Eko datang nomor 3 ya? Mako Butu. Wah! Nomor 1 aku A plus, Eko kan nomor A. Gitu ya? Denny Kidal kalah loh. Masa? Oh, bapak yang tinggi itu siapa ya namanya? Siapa? Tadi serius, Pak. Sama Iwan Janggung. Yang tinggi banget, loh. Iya, dia tadi yang ngalahin saya. Tembakin. Yang ngalahin saya. Wah, bagus sih, Budi. Jadi kan baru sama dia 3-2. Tapi menang, Pak. Pas yang kembali, ya. Oh, iya. Enggak, itu berarti... Oh, serem juga, ya. Itu mah berlatih. Dia dulu... Apa ya? Dia tahu proses bola saya. Kan latihannya kan bareng. Terima jadi, Pak. Wih. Soalnya gini, Pak, saya jarang lihat bapaknya kan. Udah digelar tembakin loh, tembakin. Nah ini Mas Adi, Pak Adi juga. Tegal ini, Pak, Tegal. Main top ini, Mas. Main top. Ini main top ini. Low profile. Ayo lah, saya di buru 8 berarti saya. Buru 8 ya, tetap-tetap juga kayak itu. Hahaha. Hei bos, main. Udah lah. Main.
Ya, semua kita aja nih. Pak, kalau sumberan saya masih bisa meningkat nggak? Serius Pak, saya tanya serius nih. Iya, mana sumberan situ? Beneran Pak? Murid saya itu, umurnya 50 tahun ke atas. Mereka programnya bagus banget. 3 bulan, mereka 3 bulan tetap program itu. 3 bulan buat spin kanan, spin kiri. Apalagi yang muda. Berarti masih bisa ya? Tadi udah telat gitu udah. Oh, telat mas, semangat gitu. 50 tahun. Oh, 50 masih bisa ya berarti masih ya? Masih bisa. Ada yang 60 tahun. Boleh kan? Semangat itu. Dan tergantung pelatih. Oh iya. Maksudnya kadang-kadang ada yang ngasih cara-cara yang fantastis. Kadang enggak. Kadang cuma ngasih terukan doang. Jangan cuma terukan aja. Pak. Tapi ini goyang, Pak. Kakinya. Kakinya. Ini gue ya. Kalau pertama udah pro mau. Pak Ujang katanya nggak ikut, bilang apa coba Pak Ujang Pak? Pak Ujang nggak ikut di Yemen, takut juara lagi kan? Memberi kesempatan yang lain sombong banget tuh bikin. Kan saya satu grup sama dia Pak, sama bapaknya. Sebenarnya kalau main sama dia sebetulnya biasanya pemain tuh berdua. Oh, dia itu pakai bidik proses ya Pak? Kalau bidiknya nggak enak. Oh iya, udah paham ya Pak ya. Udah enak kalau itu ya. Dia itu orang mana sih Pak? Garut ya? Itu Pak Ujang. Johan Lampung dan PT Pusat Tunggal Iwan dan PT Arwana main di meja 2. Sekali lagi untuk meja 2 kaki ya dari PT Putra Tunggal. Oh, itu namanya Pak Iwan ya? Iya tadi bapak bilang ya. Tadi orang bilang Amel, Amel siapa Amel ini? Iwan. Amel kok? Iwan. Ini udah ramai semua ini Pak, bingung. Nontonnya bingung nih. Ini bagus. Ini bagus. Kelas lah ini. Tapi ntar kayaknya sih kurang bagus. Kayaknya dia terlalu dominan. Iwan yang lawan Johan. Iya tapi Johan ini bagus. Cuman aku ngerasain beratan tembak. Bapak udah ngerasain soalnya ya. Tembakannya. Tembakannya seru Iwan Jarkung ya. Kulit pada ini kidal kok ngobrol putih gitu ya. Hajar terus. Gila gue pikir. Siapa ini orang. Kalau pada ini kidal kan saya tahu ya Pak. Dia pemain bagus. Siapa menang? Sahuri. Gak jadi nge-coach lah bapak. Itu gak jadi nge-coach. Gak enak pak, gak enak. Jangan pak. Ntar terjadi kecemburuan sosial loh. Gak bagus lah. Spin terus kalau pas sahur rumahnya. Wah. Tarik terus.
Tapi orang tuh cocokan ya, Pak. Pak Sahuni sama Pak Bowo tuh, Pak. Orang berbalik ya. Secara kelas beda ya, beda jauh. Kalah. Pemain tembak Pak Bowo mah tare. Sepin kita di perondong, gila. Bisa kalah begini. Kayak Samsonov lah modelnya. Iya. Aku harus terus sedikit biasanya kalau latihan ya. Aku bisa menang itu. Pasti. Udah lama kan gak ketemu dia. Aku 5 tahun, ya 3 tahun gak ketemu dia. Rintinya jadi rusak. Kacau ya, Pak. Hah? Lu selesai nih? Ayo, Pak. Setelah. Juga nih, Pak ya, calon ya. Main di Bicena. Penyisian di Bicena. Plus. Bahaya nih. Yanto. Citra bersama. Kusmur. Limas. Pemain Tunggu Tejo. GRR. Main di Bicena. Yanto. Citra bersama. Lawan Kusmur. Liga Mas. Pemain Tunggu Tejo. Suara nggak main-main nih. Bolanya yang kali korde ya, Pak. Bolanya kali, Pak. Serem mau-mau lah nih. Jauh, Pak, cepat-cepat. Saya kemarin videoin ya, Pak. Tak niatin lagi selantuk tadi maaf. Wih, analisisnya dari ini. Harus di itu ya, Pak ya. Nah, nanti kalau bukan lagi kan kalau ikut veteran ketemu dia, Pak. Oh iya. Bapak ini udah umur berapa sih? Ini 50 ya? Ini 50. Bahaya ya. Oh berarti saya disemangat nih. Belum telat ya berarti ya. Cuma tuh sebelum udah jadi pemain kan. Ya lumayan lumayan gitu, Pak. Sama aja kita udah bisa, Pak. Udah bisa, Pak. Kalau kita jangan 5 tahun, 1 tahun ya. Kalau semangatnya luar biasa. Saya pernah
cari video motivasi. Saya baca tuh katanya ada pemain Swedia, dia setahun latihan tapi non stop masuk 1000 besar dunia. Bisa gitu dari nol. Hebat tuh mikir. Anjir. Ceng banget. Kayaknya yang 32 cuma saya. Ini lewat ini. Ini lewat ini ya. Padet nih loh. Putarnya itu padet tuh. Speed dan spinnya tuh. Bagus lah ya tadi. Dia udah hijrah. Oh. Gila. Wah. Saya itu gak tobat ya. Kalau aku berarti Sony bisa dapat video panitia. Pacet banget. Main di media lima. Malah mati ya, lebih kenceng-kenceng macam loh. Gak capek mas jadinya, males pegangin. Bagus lah. Aku capek. Main di media. Buat terlena ya, nggak bisa pipo lagi. Babak lanjutan di Indonesia, Tremor. Tadi ya, mana ya? Melawan Kemang. Main di media 7. Mengkui, MI. Melawan Kemang. Main di media 7. Soal Boni ya, Pak? Boni ya? Boni, Mas Boni ya? Satu ini, Pak. Nah. Tahu juga saya tahu. Ini kan dulu dikasih bangsa kan. Kasih bangsa. Sekarang kasih bangsa mana? Udah enggak ada ya? Katanya kan. Menjerit. Oh, dulu itu.